dia kemalangan dengan belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan ya, cuci tangan, dan selalu jaga SOP, jaga kesehatan pastinya cuy ya. Oke, sudah lama banget ya kita nggak mereaksi lagi lawakan-lawakan dari sepatu cuy ya, sepatu reunion live cuy ya. Oke, di sini saya akan memilih requestan dari teman-teman kita cuy. Sebenarnya banyak ya yang dipinta oleh teman-teman kita, tapi saya akan memilih ya untuk hari ini cuy. Seperti biasa saya akan mereaksi ini 3 part ya, part pertama, part kedua, dan part ketiga, layaknya project lawak cuy ya. Dan di sini judul sepatu reunion live yang kita akan react itu adalah sepatu reunion live Alpuasa 2020 cuy ya, episode yang pertama. Mengapa saya tertarik ingin mereaksi video ini cuy? Karena di sini thumbnailnya ada bintang tamunya, ada Afifa lagi cuy ya, Afifa. Oke, sebelum kita lanjut, buat korang semua jangan lupa di like ya video ini cuy ya. Saya berharap banget korang bisa bantu like, komentar di video ini cuy ya. Karena berkat komentar korang atau like korang bisa membantu saya untuk mendekati algoritma YouTube cuy ya. Karena algoritma YouTube sekarang itu tanpa like dengan komentar itu susah untuk kita dapatkan cuy ya. Oke, langsung aja cuy ya, tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Wah, ini kok kecil banget suaranya cuy. Reunion Alpuasa 2020 episode 1 bahagian yang pertama. So macam biasa video ni bukan video reaction tapi lebih kepada layan santai. Oh, di sini adminnya enggak pakai mic cuy ya. Oh, baru besar suaranya cuy. Okay. Dik, masak ke bertukar? Kau nak mihun tadi kan? Mihun. Mailah. Okay cuy, saya paham ya. Yang dimaksud mihun, kalau di Indonesia tuh cakap mihun itu yang kecil-kecil itu yang warna putih gitu ya. Tapi kalau di Malaysia ternyata mihun itu sejenis mie tapi yang agak besar gitu ya. Agak besar. Oh, siap. Nih, kayak gini nih, cuy. Nih, agak besar dia. Ya. Kau masak ke cincang mi ni? Alah. Kau terabuk. Aku ikut rhythm kau nyanyi. Nih, agak besar ya. Oh, Susana. Tak boleh. Tak boleh. Dah. Korang. Allah Akbar. Dis. Ya. Aku nak beritahu kau ni. Aku cerita dengan kau sebab kau ni di antara orang lama kampung ni tau. Yelah. Orang lama, otai. Takkan kau otai, tak otai. Kita kampung kita tak ada buat persiapan apa-apa untuk menyambut Ramadan ni. Beginilah. Bukannya apa, aku selaku bendahari kat kampung ni. Hai? Duit tabung kan tak banyak. Jadi kalau kita nak buat persiapan macam kau cakap sambut Ramadan tu, agak macam tak berapa berjaya lah tahun ni. Eh, orang selalu seronok sambut raya je. Ramadan tu patut kita sambut. Duit dah tak banyak. Oh, di sini menyambut ya ceritanya. 1,300. 1,300. Mana fikir begitu? Lah, lagipun bukannya apa, Mubi. Bila sambut Ramadan ni, kita jangan membazir-bazir sangat. Yang penting tu ibadahnya tu. Suruh kita kotor. Tak kemas. Kubur, berselerak. Kau susun lelok kubur tu kan cantik. Tenggorak kau. Kubur tu dah macam gitu. Kau susun-susun lagi pula rumah lain kan. Aduh kau ni. Nanti kita upah. Ada aja. Ke apa ke. Kenalah. Kira kawasan kubur tu. Nanti pasal lampu ke apa. Lawas sikit. Nak buat apa kubur ke pasal lampu? Bukan kubur. Pasal aku surau. Jalan nampak semua. Surau. Kan cantik. Sebiarlah kau ni aku ingat. Beginilah aku nak tanya kau lah. Surau itu kayak lorong kali je ya. Si Budin tu bila balik? Jalan. Hilang saya nak makan kau juga pasal Budin tu lah. Budak yang menjunting arah kat keluarga. Ha? Burukkan nama kampung kita. Pasal dia lah abang aku mati tau. Kau tahu tak? Ha?
Dia tu anak abang aku. Pasal dia punya perangai sampai tu. Dia pun lupa dialog ke? Bila dah marah suara tak ada. Sabar. Dah. Hilang selera makan dah tak. Eh, nak pergi mana? Selera makan dah hilang. Macam tu je. Ni siapa pula ni? Budin dah ada rumah. Bawa keluar penjara. Budin? Ya. Dia dah sampai rumah lah. Dah sampai kat rumah. Akal bintu, mari kita rumah dia. Aku nak bagi tahu dia ni. Mari. Eh, kamu jaga kedai. Okey. Ini ada beberapa scene yang sudah saya react cuy ya. Kompilasi gitu ya, kompilasi ada yang saya sudah react di scene yang ini cuy. Back dia tuh. Assalamualaikum. Kayak jam ya. Assalamualaikum ayah mak. Assalamualaikum ayah mak. Ayah mak. Assalamualaikum. Ayah mak, mandu air. Keluar. Ayah, mak, Udin dah balik, mak. Ayah. Assalamualaikum. Belalang, pasal belalang. Mak, Udin, mak. Budin. Pak Deris. Kamu dah balik, nak? Ya, pak. Saya dah balik, Pak Deris. Ya tak Allah. Tak sangka kamu lama tak jumpa. Cantik handbag. Handbag. Sini. Saya di penjara. Saya buat kraft tangan. 5 tahun mengajar saya erti kehidupan di penjara sana. Alhamdulillah. Cuma Pak Deris, sepatutnya Pak Deris, 3 hari lepas mak dengan ayah saya datang. Katanya nak ambil barang ni. Tapi mak dengan ayah saya tak datang 3 hari lepas. Tapi hari ni tak ada. Mak, ayah, assalamualaikum. Mak, tak ada. Din, sabar sikit Din. Bagi Pak Deris jelaskan pada Budin. Kenapa Pak Deris? Kenapa Pak Deris? Budin, masa hari yang sepatutnya mak ayah kamu melawat kamu dalam perjalanan kemalangan Budin. Meninggal. Astaghfirullahaladzim. Betul ke ni Pak Deris? Betul. Dia kemalangan dengan belalang. Budin. Sabar, Budin. Takkanlah sebab belalang, Pak Deris. Apa dah jadi sebenarnya, Pak Deris? Mak ayah saya. Kenapa, Pak Deris? Mak ayah kamu kan kalau melawat kamu naik motor. Hari itu pula dia lupa pasang visor. Jadi, masa dia tengah bawa, belalang tu masuk mata, tak nampak terentam batu. Allahuakbar. Janganlah kau sedih kan. Kat kampung kita belalang banyak. Jangan kamu sedih kan. Berapa tahun saya menanti saat ini untuk saya kembali ke keluarga saya, Pak Deris. Budin. Kamu nak jumpa tak belalang yang melanggar mak kamu? Pasal belalang. Pak Deris pergi masa tengok kematian tu. Pak Deris tangkap belalang untuk tunjukkan pada kamu itulah punca kematian mak dan ayah kamu. Lucu banget ya. Pasal apa? Meninggal orang tua ini. Pasal belalang. Sudah selesai. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Okay, itulah tadi Sepatu Renan Live Al Puasa 2020 cuy ya. Episode pertama cuy, yang part pertama cuy. Jadi buat korang ya, jangan lupa ya, kalau memang suka video ini silakan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau gak suka dislike aja cuy ya. Tapi saya harap banget korang bisa bantu saya untuk like video ini dan komen juga di video ini cuy. Dan kita akan lanjut nanti ke part yang keduanya cuy.
setelah video ini cuy. Seperti biasa saya akan mengupload video ini tuh pagi, siang, dan malam cuy ya, layaknya video-video sebelumnya lah cuy ya. Jadi kalau korang ingin melihat original videonya, nanti saya cantumkan di bawah ya, dari Project Lawa cuy ya. Dan mungkin itu aja cuy, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next, bye.